Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, guys, gue senang banget hari ini. Jadi kan kalian udah nonton vlog sebelumnya, wajib loh ya biar nyambung ke konten ini. Jadi yang belum nonton, nonton dulu di sini nih. Nah, di sini nonton dulu. Jadi yang belum nonton gue kasih tahu dulu. Jadi vlog sebelumnya itu gue mempersiapkan kandang untuk kehadiran satwa baru yang gue tunggu-tunggu akhir-akhir ini. Gokil banget. Dan hari ini satwanya akan datang, guys. Jadi nih channel Oset Ahmad akan kedatangan satwa baru. Bandung Waterpark akan kehadiran keluarga baru, guys. Gokil. Udah pasti tahu semuanya mungkin ya, pada tahu mungkin udah pada nebak. Kalau yang ngikutin Instagram gue pasti pada nebak semua apa satwanya. Dan gue juga opening di sini karena dia akan menjadi penghuni di kandang ini. Ya kan, kemarin kita udah liat vlognya, gue siapin semuanya persiapannya untuk kehadiran satwa ini. Sekarang masih di jalan, guys. Dia abis karantina ya 2 minggu kurang lebih. Kita ke depan aja yuk, biar bareng-bareng kita sambut kehadiran satwa barunya. Guys, tidak, kita langsung ke depan. Come on. Oke, guys, gue sekarang di depan rumah, kita siap menyambut. Dan sebelum satwa datang, kita ngobrol-ngobrol dulu sama orang ahlinya untuk persiapan kedatangan satwa baru ini. Kita langsung aja panggil Abah Asep Heri. Abah, apa kabar, Abah? Mantap, lihat makin keren Abah setelahnya, lihat guys, udah 17 tahun. Jadi kita udah rapi semua di sini, kita siap kehadiran satu baru ya, Bah ya. Nah, dari segi persiapan, apakah PT Taman Satu Eksotik Bandung Waterpark ini sudah siap menerima kehadiran satwa ini? Udah sangat siap ya. Kita udah segalanya udah disiapkan, mulai dari kandang, dari peralatannya, dari personilnya, kita udah siap. Terus juga aman. Kebersihan kandang udah sanitasi ya kandangnya, Bah. Betul. Ya? Udah aman. Jadi semoga begitu satuannya kita lepaskan di kandangnya, semoga bisa beradaptasi dengan baik ya, Bah. Dengan baik. Betul. Nah, kalau satwa baru datang ini kan import, Bah, dari Afrika ya, South Africa. Nah, ini apakah boleh langsung kasih makan, kasih susu gitu? Belum boleh kayaknya, Bah, atau gimana? Nah, kita lihat adaptasinya dulu ya. Kita juga harus cari referensi dari Afrikanya kalau bisa di... Dari perawat sananya ya? Betul, dari perawat di Afrikanya. Kalau memang di sana sudah dikasih makanan atau minuman seperti itu, kita di sini juga coba seperti itu. Lanjutin ya, nyamain aja ya. Dan nanti bertahap mulai kita kurangin sampai berhenti. Dan pakan kita yang kita kasih. Oh gitu, jadi transisi dari susu ke daging. Betul, lebih gitu. Betul. Nah, pertanyaan, Bah, kalau misalkan satwa baru datang ini, begitu keluar kandang, apakah kita langsung kasih susu, kasih daging, atau tunggu adaptasi dulu? Jangan dulu ya? Ya, biar pengenalan lingkungan dulu. Pengenalan lingkungan. Betul. Dulu, guys, karena dia itu nggak dibius ya, di kandang itu pengiriman satwa itu nggak boleh dibius. Betul. Tapi puasa, nggak boleh makan. Biar apa, Bah? Nah, ini, biar di kargo, di apapun gitu ya, tidak banyak pup, tidak banyak urinasi, dan nanti kalau terlalu banyak kan amoniak juga. Nah, pengap di dalam gitu. Pengap itu berbalik menjadi racun. Betul. Dan juga takutnya mau muntah, tersedak juga bisa. Betul. Mati ya, Bah. Betul. Betul. Jadi emang ini udah standar internasional ya, udah dipantau oleh CITES ya. CITES ini nih. Convention International Trade Endangered Species, kurang lebih kayak gitu. Jadi pemantau atau otoritas yang menangani perdagangan satwa yang dilindungi atau appendix di seluruh dunia. Jadi standarnya udah itu. Oke. Sekarang semoga udah dekat mobilnya, kita telepon dari mana ya, Bah? Udah gak sabar ya, Bah? Nah, itu. Kita juga pengen cepet-cepet lihat. Iya nih, kita juga cepet lihat. Sebenernya kita udah sounding ke tim, cuman... Dan thumbnail juga pasti mungkin ada ya, atau gak, dulu udah kasih tahu. Cuman ya biar seru, guys. Ya biar makin deg-degan apa sih sebenarnya, apakah sesuai dengan thumbnail dan judul? Atau Asyad Ahmad bohong? Nah, itu. Bohong. Apakah Asyad Ahmad hoax? Apakah Asyad Ahmad menjual thumbnail doang atau judul doang? Telepon. Dari mana? Oh, dekat. Halo? Ayo, masuk aja. Langsung aja, siap. Oke, guys, udah dekat, kita lihat langsung ke situ. Pagar. Ini juga udah pada siap, tim-tim gua. Siap-siap ya, nih. Pak Edi, security udah siap juga. Ada nggak mobil Grand Max? Belum ada. Ada? Oh, ada. Ayo, gue sudah datang. Buka aja.
kita langsung bawa ke belakang guys kandangnya. Datang airnya. Clue-nya keluarganya SN Jinora buat nemenin SN Jinora, dan rencananya akan menjadi pasangannya anaknya SN Jinora, karena kan nggak boleh kawin saudara ya, anaknya SN Jinora nggak boleh kawin sama induknya. Datang guys, come on, kita ke belakang. Datang Upi awas, heboh kita nih. Upi lari. Buka. Guys, datang guys. Alhamdulillah. Kita masih deg-degan nih. Pertemuan pertama dengan satuannya guys. Bismillah ya Allah. Ayo masuk. Setelah melalui perjalanan panjang nih guys ya. Setelah di kargo pengiriman. Ya. Terus. Ya. Mantap. Oke. Gua buka ya guys. Bismillah. Tadaaa, peti, gue beli peti guys. Ya enggak lah, ada isinya. Bentar. Kita angkut barang-barang, kita bawa ke taman, dilepasinya ke dendrum seperti Esan dan Jinora seperti biasa ya. Bismillah guys. Sini guys. Sini dulu aja. Terbalik, udah sini dulu, taruh dulu. Oke, mantap. Awas tangannya. Oke guys, kita lihat dulu ya. Sini ada tulisan menghadap ke atas, berarti ini bagian bawahnya, ini atasnya. Di sini juga ada stiker live animals. Contents-nya bisa dibaca sendiri. Ini udah kasih tahu sih isinya apa. Dibaca guys. Jadi by the way, sebelum ini dibuka, gua kasih tahu dulu, ini nggak langsung dibuka karena biar adaptasi dulu dengan suhu yang ada di sini, biar nggak kaget, pelan-pelan dulu. Dan ini adalah peti kargo standar internasional, standar dunia yang sudah dipantau dan disetujui oleh CITES untuk pengiriman satwa liar secara internasional, guys. Lanjut lagi, ininya rahasia alamatnya sini, guys. Dipakainya Singapore Airlines ya, kargo PTE LTD. Terus pengirimannya JNB SIN CGK. JNB itu airport di sana ya, di Afrika. Gue lupa namanya apa airportnya. Ya pokoknya airport di Afrika, transit Singapura baru ke Cengkareng guys. Gokil. Oke, alamat juga rahasia nih ya. Total weightnya 850 kilo kehitungnya. Berat banget, berarti ini petinya karena tebel guys ya. Ini ada tempat minumnya. Jadi buat yang nonton, kenapa petinya kecil bla bla bla, ini udah di ACC oleh CITES. Memang pengirimannya gini, gak boleh gede-gede, biar apa bah? Biar gak kebanting-banting. Betul. Ya. Jadi kebayang kalian kalau misalkan petinya kegedean di pesawat atau di jalan kebanting-banting, itu kasihan. Makanya petinya disesuaikan dengan ukuran tubuh satwanya. Jadi sekarang udah cukup kali bah, angin-angin Bandung kasih. Udah bisa dibuka? Bisa. Ini depannya arahin ke sini seperti biasa guys, siap-siap guys. Biasanya San Jinora heboh ya, kalau ini nggak begitu heboh karena kecil, nggak usah banyak orang. Lanjut naik pepetin lagi. Oke. Ya oke. Oke, nanti tunggu aba-aba ya. Aba-aba ya, tunggu bentar ya. Oke guys, come on, masuk dulu. Kita pakai hand sanitizer biar steril, dan juga gue lepas sepatu deh karena gue masuk ke dalam sini guys. Oke, gue masuk ke dalam kandang. Siap-siap guys, kita kehadiran satwa baru yang gue tunggu-tunggu, yang gue udah kodein di IG story, yang banyak banget request juga untuk gue adopsi ya. Gokil. Come on, bismillahirrahmanirrahim. Gue belum pernah ketemu nih, semoga nggak galak ya karena termasuk predator ya. Oke, kecil-kecil juga cabai rawit. Tuh, udah berapa clue gue kasih tahu tuh. Oke, tau lah apa isinya lah. Oke, Jul buka Jul. Siap buka ya. 3, 2, 1, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, halo baby. Dua, satu, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, halo baby. Halo. Ya Allah, senang banget. Halo sayang.
Ala baby tiger, chafing mulu lo guys. Chafing terus. Oh iya, halo Kak Ampel, Mal. Halo, bukan, Mal. Oh iya. Oh, manja banget, guys. Oh iya, oh sayang. Halo. Chafi terus nangis-nangis lucu baby gitu. Tahu gak sih, nangis-nangis manja. Halo. Inilah dia, guys. White Tiger, harimau Benggala putih. Umur kurang lebih 3-4 bulan, guys. Gokil. Ini adalah keluarga baru PT Taman Satwa Eksotik. Iya saya. Halo. Namanya siapa? Gua udah kasih nama ya. Namanya Selen. Oke, ini namanya Selen. Gua udah siapin namanya. Kenapa namanya Selen? Karena Selena, you know lah, itu kan Dewi. Enggak boleh ringkis sayang. Ini bukan mainan. Enggak boleh. Ya udah, pengen ngevlog bareng ya udah. Karena itu kan nama dari Dewi Bulan dari Yunani ya, dari mitologi Yunani, Selena gitu. Gua singkat jadi Selen. Oke, jadi karena warna putih, betina dan lucu banget, cantik banget, gua kasih namanya Selen. Oke, halo sayang. Halo, salam kenal Selen. Hey. Salam kenal Selen, gua datang ya ke Bandung. Jauh-jauh ya abis karantina nih. Halo sayang. Ini belum keluar sifat aslinya ya. Kalau binatang baru datang itu masih malu-malu. Umur segini gua jamin pasti gigit-gigit, main-main mulu ya. Karena masih umur-umur gini umur-umur playful banget. Halo sayang, Selen. Hey. Hey. Kayaknya pokoknya enggak apa-apa kok. Yang aja. Nomor 10 terbanting oleh Selen. Apa sih yang enggak buat Selen? Ya. Yeah. Halo, welcome to Bandung Wildlife Park. Selen, nggak boleh, nggak boleh gigit ya. Sampai gede nggak boleh gigit ya. Kalau umur sekarang masih ketahan, kalau udah gede kan Selen sakit gigitnya. Wah guys, dipeluk Selen, digigit juga, kukunya kebuka. Hai, ampun Selen. Hai, aduh, sakit. Tuh banget ya, Len. Halo, sayang. Iya, mulai kan? Mulai. Udah kenal. Baru bentar, langsung hilang malu-malunya. Kenal banget. Iya, jangan gigit, sayang. Aduh. Ya. Jadi, ya pasti kalian tahu semua, guys. Kalau gue memperluas satu itu dengan cara yang legal. Dulu juga ada BKS dia. Mau BAP kedatangan, kita akan ketemu dulu BKSD untuk tanda tangan dan gue juga mau syukuran dulu, mau tumpengan bareng BKSD sama tim gue untuk kehadiran anak kemarin gue, Selen, sering mau tinggal betina warna putih. Halo Selen, hey baby, halo sayang, gemes banget. Coba gue gendong mau gak ya? Tapi bagus banget adaptasinya kamu, berarti jalan gak stres ya, aman. Coba Selen, papa gendong boleh? Sebenarnya kan kalau harimau itu gendong anaknya di tengkuknya diangkat gitu. Ini gue nyalain lampu merah di sini biar hangat. Ini akan menjadi pasangannya anak asan jinora. Dia kan betina. Kalau ada anak asan jinora yang jantan akan menjadi pasangannya Selen. Dari kecil digabungin sama gue. Jadi nggak sabar ya nunggu jinora lahiran. Halo Selen. Halo. Mau gendong boleh nggak apa-apa? Ajak main guys. Ajak main nih mulai nih anak harimau nih anak kucing. Tuh jilat, jilat, gigit ya tuh guys, gigit ya tuh. Wow, no, gak boleh Selen, gak boleh. Gak boleh gigit. Coba sini main bentar, papa mau gendong, berdiri dulu boleh gak? Kita mau lihat reaksi dia, kalau misalkan gua gendong ya. Ih gemes banget, matanya tuh biru guys, biru muda. Aduh, cantik banget, apalagi kalau matahari nih ntar ya. Next vlognya kita bawa jalan-jalan main-main di luar ya. Di kandang, kandang luarnya ya, untuk berjemurnya. Halo sayang, sini. Pak gendong ya, boleh ya. Ayo semuanya Selen. Oh nggak mau, nggak mau guys, jadi paksa. Nggak mau belum kenal ya, ntar kalau kenal mau digendong ya, semoga mau. Jadi guys, sekarang gue keluar kandang dulu biar Selen istirahat dulu ya. Hai. Aduh gigit nih guys, udah mau ajak main tuh lihat. Giginya kecil-kecil juga cabai rawit ya. Jangan dikira lucu-lucu, emang lucu sih cuman jangan dikira bakal manis main sama harimau itu, enggak. Sakit loh gigitnya. Gue mau nunjukin gigi dia, kita coba ya, Selen.
Sini. Ini giginya. Dapat. Kayak gitu, guys. Tajem gigi susunya, luar biasa. Jadi Selen, kamu istirahat dulu ya sayang ya. Oke, istirahat dulu ya. Papa keluar dulu, kita ke BKST dulu, kita tuntasin administrasinya untuk kedatangan satwanya di sini di Taman Satwa Eksotik Bandung. Alhamdulillah, kaget tuh. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya gue punya harimau putih, guys. Thank you banget. Ini juga berkat dukungan kalian sama voting kalian di Instagram. Digigit, ampun. Ah, tidak Selen, jangan. Ampun, ampun. Dah, kamu istirahat dulu, capek. Ya. Habis karantina, karena habis datang terus karantina. Udah, oke? Okay? Selen, oke? Okay. Kita keluar sekarang, guys. Biar Selen istirahat. Ah, biar putih kayak mimpi. Oh my God. Oke, okay, guys. Kan di sana udah ada namanya Esen sama Junior ya. Sekarang kita kasih nama di tempat ini karena ini kan rumahnya Selen. Gua udah bikin papannya Selen. Selain warnanya biru sama putih karena dia matanya biru dan warna harimau warna putih, ada hitamnya juga. Jadi ini adalah kombinasi warna badan dia, hitam biru putih. Oke, okay. Nanti gua pasang di sini, sekarang lagi disiapin dulu, gua pasang di sini. Selen. Cantik banget di sini, guys. Selen gitu kan. Jadi gua sekarang ada 3 ekor harimau. Gokil. Tunggu bentar ya, pasang dulu. Guys, kenalin, ini adalah Pak Pupung. Beliau adalah Kabid Wilayah 2 ya. BKSD Soreang. Kalau Wilayah 2 itu mencakup wilayah mananya, Pak? Ada masuk wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang juga, guys. Jadi, kalau teman-teman melihat perdagangan satu ilegal bisa laporin ke BKSD Soreang ya, atau enggak Balai Besar KSD Jawa Barat di Gede Bage apa ya? Di Gede Bage. Mantap. Atau di Soreang. Soreang ya, itu untuk wilayahnya. Wilayah ya, Jalan Raya Cipatik nomor 1A. Nah, Warung Serap Soreang Kabupaten Bandung. Betul. Ya. Jadi, kalau kalian melihat kegiatan aktivitas satu ilegal ya, transaksi atau enggak pemeliharaan itu bisa dilaporin, Pak ya, untuk ditindak hukumnya. Ya. Mantap. Halo, Pak. Ini Pak Asep, Pak ya? Iya. Pak Asep, ini Pak Asep dari BKSD Soreang juga. Mantap, Pak. Silakan, Pak. Ini ada halo, Pak, selamat siang, Pak. Ini ada Pak Kasih, Pak Kasih wilayah 3 ya. Pak. Iya. Seksi konservasi wilayah 3 Soreang. Jadi itu wilayah mana, Pak? Kalau wilayah 3 Soreang itu meliputi Bandung, Bandung seluruhan. Sama-sama kayak Pak Kabid nggak wilayahnya? Pak Kabid dia punya kelebihan. Oh, lebih banyak lagi. Oh, ngumpul kata. Kata sama Subang. Sama Subang. Oh, Bapak. Saya Bandung Sumedang. Bandung Sumedang? Iya. Oke. Dua itu. Mantap, ini juga ada teman-teman dari BKSD ya, staff-staffnya, petugas-petugasnya untuk memantau dan memeriksa kegiatan ini. Guys, gokil banget, tenang banget. Abah, Payet, Palo sini. Ijul juga dong. Oke, siap. Alhamdulillah, Bah, Jul, Payet, Palo, kita kedatangan satu baru. Semoga kita bisa merawatnya dengan sebaik mungkin. Amin. Menjunjung tinggi kesejahteraan satwanya. Satwa. Amin. Semoga ntar bisa berjodoh dengan anaknya atau Jinora ya, Bah ya. Jadi sekarang dibiarin dulu istirahat, Bah ya. Betul. Anak harimaunya. Baru beberapa jam kemudian kasih susu pelan-pelan. Kita coba kasih susu. Kasih susu pelan-pelan. Walaupun susunya racikannya sama ya, kita bikinnya kita ngikutin dari Afrika biar sama kayak di sini, tetap aja ada perbedaan sedikit ya. Betul. Gitu. Jadi kita biar adaptasi dulu bentar, guys. Oke. Jadi ada masukan, Bah, untuk harimonya mungkin harus gimana atau gimana gitu? Ya, untuk teman-teman, untuk rekan-rekan, hari ini beban kita bertambah lagi dengan adanya harimau yang memang masih usia 2,5 atau 3 bulan mungkin ya. 3 bulan sih gitu. Nah, ini sekitar 3 bulan. Ini lumayan beresiko, jadi kita tingkatkan kesungguhan kita dalam memelihara hewan, terutama mantap, ini yang bayi. Karena selain ini juga ada bayi-bayi unggas ya. Jadi kita cukup double, kita tingkatkan kerjasama, kita saling komunikasi untuk menjaga keselamatan kerja, keselamatan hewannya sehat sampai bisa berkembang biak, bisa breeding. Amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Itu aja, Bah. Iya.
Terima kasih. Silakan, Pak. Mungkin ini, Om. Mungkin untuk tahap awal kita ada piket dulu mungkin ya, itu kan. Iya, piket dulu untuk memantau malam harinya. Betul. Aktivitas malam hari. Aktivitas atau gimana? Jadi kita ada piket dulu. Betul. Perawatannya intensif, guys, kurang lebih gitu. Dan kondisinya masih kurus karena habis puasa, guys, ya. Puasa. Puasa betul, itu pasti puasa di perjalanan. Nah. Seperti tadi Abah sama gue sebutin. Jadi ntar kita push makanan sampai gemuk, sampai gembul gitu ya, sampai kayak si Esan. Tapi nggak akan bisa segendut Esan dan sebesar Esan ya. Kalau betina ya, ya kayak Jinora. Kayak Jinora. Segendut-gendutnya ramping aja gitu kalau betina mah. Cuman kita push makanan sama susu sebaik mungkin, kualitas terbaik biar dia sehat. Mantap, tepuk tangan dulu. Wuh, alhamdulillah, guys. Silakan Ijul, Abah, Pak Alo, kalau mau ke tembungan silakan, kita tembungan bareng-bareng di sini enggak ada Bapak Ibu, guys. Jadi santai aja. Anggap rumah sendiri. Kita party, guys, party tumpangan. Oke, guys. Jadi, sampai sini vlognya. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, gue dapet harimau putih. Harimau Benggala betina, ya. Gue senang banget, terharu banget dapet bayi kayak gini, luar biasa, senang banget. Ya Allah. Yang gue bayangin tiap hari, yang gue liatin tiap hari, setiap mau tidur kebayang-bayang, abis tidur akhirnya dapet, guys. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, thank you udah support, thank you udah nonton. Semoga terhibur, semoga kalian senang ngeliat kegiatan ntar sama Selen, ngasih susu, main money dan lain sebagainya yang pasti lucu banget, guys, ya. Jadi jangan lupa dalam bentuk mendukung channel gue, like, comment, subscribe dan share ya, untuk mendukung channel ini, Ahmad dan juga ada Aset Ahmad TV. Ya, see you next video. Bye-bye.